subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Ditunggu subscribe, subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Hari Jumat berkah dulur. Hari ini adalah hari Jumat, makanya kita menggunakan peci karena tadi kita menunaikan sholat Jumat. Review power driver power open air 500 watt. Ini ternyata juga tinggi SPL-nya dulur. Responnya juga lumayan. DB-nya bisa 120 dB. Pokoknya mantap. Suaranya kayak gini lho, nih suaranya ya. Oke. Sebelum melanjutkan di video testingnya, subscribe dulu ya dulur. Subscribe dulu, like dulu supaya video dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali ini dapat sedikit naik, sedikit viral di kita. Walaupun kita hanya tes driver power desa, driver power rumahan, driver power rakitan, driver power yang mengandalkan tangan kita. Oke, jadi supaya UMKM, supaya ide-ide kreatif kita itu bisa lebih maju lagi. Itu dulu. Jadi kalau misalkan ini di subscribe, di like, besok kita bikin video itu lebih semangat dulu. Oke, langsung ke video pengetesannya. Oke. Bukan. Tadi kita coba memajukan speaker 15 in, mengundurkan speaker 15 in, dan menaruh speaker 15 in di tengah-tengahnya subwoofer. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa sound system itu kalau disetting dengan bagus, walaupun itu alatnya cuma kecil, tapi suaranya bisa horek, bisa tembus, bisa mantep. Tapi beda lagi kalau sound systemnya itu alatnya mahal-mahal, barangnya gede-gede, tapi tidak disetting sama sekali dengan baik, dengan menggunakan alat, dengan menggunakan delay yang sesungguhnya, itu tidak akan bisa maksimal. Contohnya apa? Contohnya speaker 15 in tadi. Jadi ada subwoofer 18 in, di atasnya ada 15 in mid. Posisinya kita mundurkan pole ke belakang, suaranya gimana? Posisinya kita majukan pole di depan, suaranya gimana? Pasti ada perbedaan. Nah, itulah contoh kecil dari cut atau delay dari sebuah sistem speaker. Oke. Itu kalau kita tidak setting, kita tidak perhatikan, maka apa yang terjadi? Sound kita walaupun speakernya seabrek, subnya banyak, midnya banyak, tapi tidak diukur, tidak disetting sedemikian rupa, itu tidak akan bisa maksimal. Subscribe ya video ini untuk menyaksikan video menarik yang lainnya. Terima kasih telah mengikuti video dari kami, Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.